Ribuan umat Kristiani menggelar Misa Natal di sejumlah gereja di Jakarta. Di Gereja Katedral, Misa Natal tahun ini dihadiri 12.000 orang jemaat. Ribuan jemaat mengikuti Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat sejak tadi pagi. Misa Natal pertama selama satu jam dipimpin Romo Georgios Sotomo dimulai pukul 6 pagi. Rencananya Misa Natal akan ditutup Romo Brata Kartana pukul 6 sore nanti. Diperkirakan jumlah jemaat yang mengikuti Misa Natal hingga sore nanti mencapai lebih dari 12.000 orang. Selama Misa Natal digelar, puluhan aparat kepolisian berjaga di sekitar halaman gereja katedral. Ratusan jemaat juga mengikuti Misa Natal di Gereja Tugu di Jakarta Utara. Gereja peninggalan Portugis ini merupakan salah satu gereja tertua di Jakarta yang berdiri sejak tahun 1647. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.